Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan servis platina pada Toyota Kijang tahun 97. Jadi kita bersihkan, kemudian kita setel ulang lagi. Ya, kita mulai. Ya. Kita buka dulu kuncinya ya. Ini. Ada dua kunci, kemudian kita angkat. Ya. Ini posisi ini ya. Kita topkan. Ini kita tepan nih, ini ada kuaan di sini. Kita arahkan ke sini. Dengan cara kita putarnya. Ya, menggunakan kunci 9. 9. Ya, menggunakan kunci 9 ya. 19. 19. Kita putar pada baut yang ada di asgrup bagian bawah. Kita putar. Kita putar sini, sini juga ikut berputar. Posisinya ini kawaan, ini pas ini. Sekarang kita lepas. Lepas ya. Terus ini ada dua baut, kita lepas. 1, 2. Menggunakan obeng plus. Di sini ada kunci 8 juga, cukup kita kendorin saja. Sudah kita tarik ini. Nah, patina kita ambil. Nah, itu platinanya. Sekarang kita amplas pada bagian sini. Kita bersihkan dengan kertas gosok. Ya, sekarang sudah siap. Kita akan pasang. Kita pasang kembali platinanya. Kita pasang dua bautnya nih. Jangan terlalu kencang dulu, nanti buat menyetel platina. Kita pasang ini, oke, kita tancapkan di sini, di sela-selanya. Ini, kita kencangkan lagi buatnya, menggunakan kunci ukuran 8.
untuk menyetel platina kita menggunakan ini ya, ini puller bisa untuk menyetel platina, bisa juga untuk menyetel celah katup klep ya. Kita menggunakan ukuran setengah mili ya, 0,5 di sini. Kita masukkan di sela-selanya platina sini. Sekarang kita kencangkan. Pas dulu. Ya, bentar, pas dulu. Ya. Nah, nanti sekarang kita tes ya. Kita akan nyalakan mobilnya kalau kita starter mobilnya, kalau mobilnya ada percikan api pada platina, berarti itu sudah berhasil kita setel. Ya, kita nyalakan mobilnya. Nah, kelihatan ada nyala api. Nah, kelihatan ada nyala api, berarti berhasil kita lakukan penyetelan. Nah, kita pasang lagi tutupnya. Kita pasang. Sekarang kita tes. Ya, sekarang kita nyalakan mobilnya ya, kita tes. Ya, kita nyalakan mobilnya. Nah, mobil bisa dinyalakan ya, berarti selesai sudah pekerjaan kali ini. Semoga berhasil, bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.